Mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya, Pak Kapolda dengan Wakapolda? Wakapolda. Kapolda lebih tinggi. Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh? Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR, nah kau wakil bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300 ribu. 300 ribu habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati.